Mantan Menpora RI Roy Suryo selesai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus postingan meme stupa Candi Borobudur dan Roy Suryo keluar ruangan penyidik menggunakan kursi roda. Setelah menjalani pemeriksaan hampir 10 jam, Roy Suryo keluar dari ruangan penyidik di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya Jumat malam. Mantan Menpora ini keluar menggunakan kursi roda dan langsung memasuki kendaraan. Sebelumnya, Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi terkait kasus postingan meme stupa Borobudur. Roy dijerat pasal penistaan agama dan ujaran kebencian. Ibu mana? Malam-malam, Bu Elsa. Tutup, Pak. Tutup, Pak.